Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Direktur Utama PT Pembangunan Saranajaya Nonaktif, Yori Cornelis Pinontoan, selama 3 jam dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan Munjul, Jakarta Timur. Yori mengaku pasrah terkait proses hukum yang tengah dijalaninya. KPK terus mengembangkan penyidikan terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur yang masuk dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Di antaranya dengan memeriksa Direktur Utama PT Pembangunan Saranajaya Nonaktif, Yori Cornelis Pinontoan, yang dalam kapasitasnya sebagai saksi. Usai menjalani pemeriksaan selama 3 jam, Yori mengaku pasrah dengan kasus hukum yang tengah membelitnya. KPK telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanah di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun KPK belum secara resmi mengumumkan nama para tersangka dan konstruksi kasusnya secara lengkap dari kasus dugaan korupsi yang merugikan negara lebih dari 100 miliar rupiah tersebut. Dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019, hari ini tim penyidik KPK mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi, diantaranya adalah Anja Runtunewe, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, kemudian yang kedua Yori Cornelis, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya, dan yang ketiga Dina Matulandi, Direktur Pengembangan pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya.